Di tempat parkiran kawan-kawan, ini masih di Desa Ulak Bandung. Kawasan ini perbatasan dengan Sumatera Selatan ya. Saat ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang ya, bersama rombongan. Apa yang menarik dari Gunung Kumbang bisa diceritakan di kita sambil jalan? Di Gunung Kumbang terdapat ada makam yang menurut ceritanya itu makam raja. Ya, kita ikuti terus ya perjalanan kita. Ya, sekarang kita memasuki jalur aliran sungai menuju ke Bukit Kumbang di Kecamatan Muara Sahung. Di sini kita beristirahat sejenak. Kami jalan ke lapangan, tidak ada jauh Pak, tidak habis batang rokok. Rokok ini sudah di sini. Nah, kawan-kawan, saat ini kita sudah berada di kaki Gunung Kumbang di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur. Nah, sebentar lagi kita akan jalan lagi untuk sampai ke lokasi makam. Ya, di lokasi makam ya. Dan di sini juga bersama Pak Kades dan perangkat-perangkatnya ada Anthony William juga dari Pemuda Pelestari Wisata di Kabupaten Kaur, dan ada Pak Tabrani juga yang jauh-jauh datang ke sini untuk melihat kawasan wisata Gunung Kumbang. Ikuti terus perjalanan kita. Salam lestari. Ila arwahi khususan puyang ya adi di sekitar Gunung Kumbang ini, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasya al-kursi samawati wal ardh wa la yamduru indul ma wa huwal alim azim lahum warhamhum wa afihi wa qalhum Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa qalhum Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa qalhum Allahumma tahrimna ajrahum wa la tabdina badahum wa fir lana wa lahum wa lihilan ladzina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka arhamur rahim Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatihah. Kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di makam keramat Puyang Datu di kawasan Gunung Kumbang. Saat ini, tadi kita sudah berdoa untuk almarhum almarhumah, semoga tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga juga kawasan Gunung Kumbang ini menjadi destinasi wisata bagi Kabupaten Kalimantan. Kawan-kawan, barusan tadi kita sudah berziarah ke makam keramat Puyang Datu yang ada di kaki Gunung Kumbang di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung, Kabupaten Kaur. Nah, puncak dari Gunung Kumbang yang ada di desa ini yaitu di belakang saya, ya kita bisa melihat sangat tinggi ya. Ini yang saat ini kita sedang berada di kaki gunungnya. Ya, itu di latarnya. Ekspedisi Gunung Kumbang, lestari.